Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Yunus Sabri dalam Berita Dunia RTM. Jumlah kes COVID-19 di seluruh dunia menghampiri 7 juta orang, lebih tepat 6.943 juta orang dijangkiti wabak maut itu dengan kematian hampir 401 ribu kes. Amerika Syarikat terus mencatat jumlah tertinggi kes. Jumlah kes di negara itu hampir 2 juta orang dengan 112 ribu kematian. Ini diikuti Brazil yang mencatat 660 ribu kes dengan 35 ribu kematian. Presiden Iran Hassan Rouhani memberi amaran kepada warganya bahawa mereka mungkin perlu hidup bersama virus COVID-19 untuk tempoh lebih lama. Beliau menggesa penduduk agar membiasakan diri dengan norma baharu dan menjaga jarak sosial. Pihak berkuasa negara itu melonggarkan semula sekatan bermula bulan ini bagi menggerakkan semula aktiviti ekonomi. Jumlah kes COVID-19 di Iran kini meningkat kepada 169,000 dalam tempoh 24 jam lalu. 2,270 kes lagi dilaporkan. Jumlah yang maut sehingga kini 8,200 orang. Washington menuduh Beijing menggunakan isu kematian George Floyd sebagai cara untuk menghalalkan pelanggaran hak asasi kemanusiaannya terhadap warga Amerika itu. Perkara itu disuarakan Setiausaha Negara Mike Pompeo. Pompeo membidas tindakan China yang secara terang-terangan mengkritik Washington berikutan rusuhan besar-besaran yang berlaku di negara itu yang disifatkan sebagai contoh kepada ketidakadilan negara kuasa besar berkenaan. Jurucakap Menteri Luar China Zhao Lijian mempersoal tindakan Amerika melabelkan tindakan pro-demokrasi Hong Kong sebagai wira, sedangkan bantahan terhadap isu Floyd dianggap merusuh. Penyokong kuat Khalifah Haftar menyokong gencatan senjata di Libya. Perkara itu diumumkan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. Gencatan senjata akan berkuat kuasa esok bermula pukul 6 pagi. Deklarasi Kaira itu menggesa pengunduran tentera asing dari semua wilayah Libya dan penyerahan senjata. Sisi turut menggesa masyarakat antarabangsa menyokong inisiatif itu. Di Mali, 26 maut selepas sebuah perkampungan dibakar dalam keganasan terbaru di negara Afrika Barat itu. Kejadian berlaku di perkampungan Bini Dama di wilayah Mopti. Pihak yang mendalangi serangan itu belum dapat dipastikan. Konflik pihak berkuasa dengan kumpulan pelampau menyebabkan penduduk seringkali terperangkap dan menjadi mangsa keganasan. Masyarakat orang asli Kanada mendesak siasatan bebas dilakukan berhubung kematian seorang wanita kaum itu yang ditembak oleh seorang anggota polis. Kongres penduduk asli mendakwa wujudnya budaya perkauman dalam perkhidmatan polis dan sistem keadilan negara itu. Chantal Moy, 26 tahun, ditembak dengan 5 das peluru selepas didakwa mengancam pegawai polis berkenaan menggunakan pisau. Anggota keluarga sebelum itu dilaporkan menghubungi polis bagi mendapatkan pertolongan ekoran keadaan kesihatan mangsa. Ia bagaimanapun bertukar menjadi tragedi pembunuhan. Di Perancis, ulang tahun ke-76 memperingati Perang Dunia Kedua disambut hambar tanpa kehadiran veteran-veteran perang. Sambutan kali ini diadakan lebih ringkas selepas wakil dari beberapa buah negara menarik diri dari menyertai upacara itu yang sebelum ini dihadiri ramai pengunjung. Beralih ke perkembangan sukan, keputusan bola sepak Bundesliga Jerman, pasukan Bayern Munich mengatasi Bayer Leverkusen 4-2, manakala pasukan RB Leipzig seri satu sama menentang Paderborn. Perlawanan antara Fortuna Düsseldorf dan Hoffenheim pula mencatat keputusan seri dua sama. Lain-lain perlawanan, Eintracht Frankfurt tewas kepada Mainz 2-0 dan Borussia Dortmund mengalahkan Hertha Berlin 1-0. Sementara itu, saingan Liga Perdana Inggeris yang dirancang disambung kembali 17 Jun ini bakal diteruskan tanpa halangan. Ujian terbaru terhadap pemain dan kaki tangan pasukan yang bertanding menunjukkan keputusan memberangsangkan tanpa seorang pun dikesan positif COVID-19. 1,195 orang menjalani ujian kali ke-6 pada Khamis dan Jumaat lalu. Ujian akan terus dilakukan 2 kali seminggu sebelum saingan Liga itu disambung kembali. Golf Jelajah Asia mengumumkan rancangan memulakan semula musim 2020 dengan melibatkan 3 perlawanan pada bulan September. Perlawanan pertama melibatkan terbuka Shinhan Donghi akan diadakan dari 10 hingga 13 September di Incheon, Korea Selatan. Suruhanjaya Jelajah Asia yang juga ketua pegawai eksekutif Cho Min Tan memberi amar jaminan pertandingan yang menawarkan $1.81 juta itu akan berlangsung di bawah peraturan yang ketat.
Sekian berita yang disunting oleh Nazri Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.